dalam tempoh 10 bulan yang telah dilalui di bawah PSBN ni, kita telah melihat begitu banyak ketimpangan tata kelola, ketimpangan governance oleh kerajaan, dan kemuncak kepada dosa yang telah bersiri bertali arus ni ialah penarikan balik kes pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid Hamidi. Semalam juga kita melihat satu lagi kes dibebaskan seorang pemimpin UMNO lagi bersama isteri beliau dalam kes tuduhan rasuah melibatkan 2.8 juta. Pulai dan simpang jeram ini akan menjadi petunjuk adakah rakyat Malaysia, khususnya di kawasan yang menghadapi PRK ini, boleh menerima keputusan campur tangan, tangan-tangan gaib dalam proses pendakwaan orang-orang yang dibawa ke mahkamah untuk diadili. Kerana kedua-dua kes itu ada prima facie sudah di peringkat bela diri, tiba-tiba ada arahan untuk ditarik balik kes, membuang masa mahkamah, membuang masa penyiasatan. Dan rakyat lihat satu lagi episod sedih, duka lara dalam governance dalam pemerintahan PH dan BN ini. Tambah beliau, kerajaan juga dilihat gagal mengawas selia harga beras ekoran A. Ramai menteri yang bertanggungjawab menjaga sektor makanan ruji rakyat Malaysia. Sehubungan itu, beliau mengajak pengundi Parlimen Pulai dan Dun Simpan Jeram untuk menterjemahkan penolakan kepada kezaliman kerajaan perpaduan menerusi proses undi esok. Kerana keceluparan orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan sektor bekalan beras, maka diumumkan beras import tidak dikawal, maka dapat dijual sampai RM39. Maka kartel yang menyimpan stok beras tempatan juga menukar pembungkus, menjadikan beras tempatan sebagai beras import untuk dijual pada harga RM39. Padahal beras tempatan adalah barang kawalan, dijual sekitar RM29 untuk 10 kilo. Itu pun sudah mahal, sebelum ini hanya RM24. Dan untuk 5 kilo RM13 sebelum benda ini.